warga masyarakat Dusun Sukamanah RT 2 RW 18 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar Jawa Barat mengeluh perihal kondisi jalan gang yang rusak di sana. Jalan itu rusak dan sebagian bertanah. Mereka menginginkan perbaikan jalan tersebut. Pak siapa Pak? Ahmad. Pak ini daerah apa? Alamat apa? Dusun apa namanya? Sukamanah. Ahmad, salah seorang warga di sana pada Minggu 5 November 2023 mengatakan jalan gang tersebut memang perlu dilakukan perbaikan karena saat terjadi hujan jalan menjadi licin. Sebab sebagian jalan masih berupa jalan tanah dan berbatu. Jalan gang itu dimanfaatkan oleh warga setempat. Saat musim hujan, warga tidak bisa menggunakan jalan itu karena jalannya tergenang air dan licin. Banyak warga yang terjatuh dari sepeda motor mereka, kata Ahmad. Pak, ini daerah apa? Alamat apa? Dusun apa namanya? Sukamanah, Desa Pataruman. RT/RW? RT 2 RW 18. Pak, ini jalan sangat mengerikan, Pak. Apa Bapak ini sudah ada pengajuan belum, Pak? Udah, ya. ada pengajuan ada, tapi nggak di apa sih? Realisasi. Ya, itu. Ini berapa kilo, Pak, dari atas sampai ke bawah ini, Pak? Ke bawah ini nyampe sekitar 300 meter lah, 400-an. Ini akses jalan seperti ini udah berapa lama, Pak? Ya, hampir 2 tahunan. 3 tahun lah. 3 tahun berjalan. Apa enggak ini masyarakat tidak mengajukan ke kelurahan tersebut? Mengajukan udah, tapi enggak direspon. Jadi seolah-olah sifat mangsa bodoh lah gitu, enggak diabaikan gitu ya. Ini kan rawan kecelakaan, Pak. Iya. Gimana kalau musim hujan nih? Kalau kemarau enak gitu, Pak ya. Iya. Kalau musim hujan bagaimana nih, Pak? Ngeri sekali, Pak. Ngeri. Iya. Banyak kemusibahan gitu. Yang jatuh. Oh, ada masyarakat yang jatuh juga? Iya, ada. Sering lah gitu. Di motor itu sering jatuh ya, Pak? Sering jatuh. Karena kan jalannya rusak, melebihi rusak ini mah gitu, terlalu parah gitu. Ini berapa warga di sini, Pak, yang di sini? Ada? Yang kelewat ini 1 2 3 4. Empat warga yang kelewat, tapi kan ada tembusannya. Berapa kakak yang maksudnya di sini, Pak? Empat kakak di sini yang kelewat sini gitu, tapi kan ada tembusannya ke situ. Akses jalan lagi. Iya gitu, tapi ke situnya rusak. Sama seperti ini. Iya. Pak, ini nggak mengajukan ke kelurahan atau pernah datang rame-rame dengan masyarakat atau bagaimana? Ini usulkan gitu, Pak, atau ke ketua RT-nya gimana, Pak? Ketua RT-nya udah, tapi belum direspon, belum dikontrol gitu. Cuman dikasih tahu warga, dikasih tahu Pak RT, Bu RT itu, tapi nggak ada kontrolan di sini. Pak, harapannya Pak kedepannya ini supaya gimana jalan ini, Pak? Ya, sebaiknya harus direnovasi gitu supaya berjalan, kan masyarakat berjalan ini jalan hidup lah gitu. Dari dulunya jalan hidup, tapi sekarang ini ada pengajuan dulu, sekarang sudah hancur, tapi nggak ada perbaikan lagi. Ini dari pihak kelurahan belum ada ya? Belum. Belum ada kontrol. Belum ada. Belum. Kan itu ada DK, Pak, dana kelurahan. Nggak tahu. Gitu. Ini bisa mengajukan ke dana kelurahan juga ya? Iya. Dari Kota Banjar, reporter Heri Herianto mengabarkan untuk Salira TV.